Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, seseorang mungkin bisa ya beramal, melakukan segala sesuatu yang sepertinya baik. Tetapi sekali lagi tanpa didasari oleh rasa takut akan Tuhan, maka segala perbuatan itu akan menjadi sia-sia. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kebahagiaan orang yang hidup takut akan Tuhan. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-112 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan katakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup takut akan Tuhan itu adalah merupakan unsur yang terpenting di dalam kehidupan orang percaya. Orang yang tidak hidup takut akan Tuhan, maka mereka ini akan cenderung menjalani kehidupannya semau mereka sendiri, ya. Baik perkataan maupun perbuatannya itu tidak selaras dengan firman Allah. Kita akan belajar ya bagaimana kita boleh menjalani satu kehidupan yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan didasari karena kita takut menerima penghukuman atau kita takut untuk masuk neraka karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Tetapi orang yang hidup takut akan Tuhan itu merupakan sebuah ketetapan hati dari orang percaya untuk mereka hidup memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan itu bisa diwujudkan ya lewat apa? Lewat pikiran, lewat perkataan dan perbuatan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Oleh karena itu, orang yang takut akan Tuhan sudah pasti mereka akan menjauhi kejahatan. Di dalam Mazmur 33 ayat 18, firman Tuhan katakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan, kenapa? Karena mereka ada di dalam pengawasan dan perhatian daripada Tuhan. Nah, ini jadi orang yang takut akan Tuhan sekali lagi bukan didasari oleh karena takut dihukum atau masuk neraka, tidak, tetapi takut akan Tuhan itu adalah berbicara tentang ketetapan hati untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan mengalami pengawasan dan perhatian daripada Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 dan ayat yang ke-13, firman Tuhan juga katakan seperti ini. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan-Nya, mengasihi Dia dan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi orang yang hidup takut akan Tuhan adalah kunci bagi mereka yang mau mengalami satu keadaan hidup yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, mari biarlah lewat kebenaran firman ini ya, kita mau belajar untuk kita hidup takut akan Tuhan. Sekali lagi, kita hidup takut akan Tuhan adalah kita mau taat, kita mau setia dan mau melakukan kehendak daripada Tuhan. Nah, ketika kita mau hidup takut akan Tuhan ini, maka di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-19, kita akan melihat mereka akan mengalami bagaimana kehendak Tuhan itu dikerjakan atas kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Artinya selain Tuhan mengawasi, memperhatikan, maka Tuhan juga melimpahkan ya kehendak-Nya atas kehidupan kita. Apa kehendak Tuhan atas kehidupan kita? Satu kehidupan yang jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada ketika kita hidup tidak takut akan Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kenapa orang-orang yang takut akan Tuhan itu mengalami kebahagiaan? Karena ada suatu perbedaan yang nyata ya bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan.
Biarlah firman Tuhan saat pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Sekali lagi pada saat pagi hari ini kami boleh ada oleh karena kebaikan, oleh karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Lewat kebenaran firman-Mu, biarlah kami boleh diajar untuk kami hidup takut akan Engkau. Kami boleh memiliki ketaatan, kami boleh memiliki kesetiaan di dalam Tuhan. Dan kami mau belajar untuk melakukan apapun kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengalami bagaimana Tuhan mengawasi kehidupan kami. Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Bahkan Tuhan menjadi sumber dari segala pertolongan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak sia-sia ketika kami hidup takut akan Engkau. Biarlah pagi hari ini kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan, khususnya yang ada di gereja GPDI JUTU. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala, kami berdoa untuk para staf gembala, para pengerja, para diaken-diaken, aktivis, dan juga seluruh jemaat yang ada di GPDI JUTU. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa limpai dengan berkat kasih karunia yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh satukan hati kami untuk kami boleh melayani Tuhan sehingga pekerjaan Tuhan boleh semakin hari boleh Engkau semakin luaskan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tolong para pemimpin bangsa kami di tengah-tengah masa kesulitan yang dialami oleh bangsa negara kami ini Tuhan. Engkau sendiri yang bekerja menolong memulihkan keadaan bangsa kami. Kami percaya Tuhan ketika kami boleh tetap senantiasa berharap kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan boleh Engkau nyatakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, tubuh jiwa roh kami. Engkau yang memimpin dan memelihara kehidupan kami. Kami sambut hari ini Tuhan, hari yang baik, hari yang penuh keberkatan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.